Wah, best. Pokoknya ini kita tanam dari tahun 2012, pokok yang sama. Ini pokok dia. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So hari ini di Langkawi kita pergi ke satu lagi lokasi, iaitu Wardi Agro Teknologi Park. Ini je bang. Okay, baik. Aku akan balik ke sini lah. Ya, dia lepas makan dia ada pistol-pistol lah. Okay. Dia akan nanti lah. Okay. Okay, bang. Okay, sekarang ni kita menghala ke kawasan bufet buah. Bufet buah dia katakan boleh makan sampai pingsan. Makan relax-relax, santai-santai, apa yang ada saja yang kita akan makan. Jangan minta lebih-lebih sebab apa yang dia bagi tu kita makan je. So, sekarang ni dekat atas lori, dia gelar lori lah. So, atas lori ni, atas tram. So, kita akan bergerak ke kawasan bufet buah. Ini memang tempat yang saya suka. Tapi ada also belimbing, haalah belimbing. Ini belimbing kalau staff road, Ivan. Ivan, staff road. Belimbing. Pokok, belimbing, staff road. Tak salahnya. Ni pandailah. Pandailah dia buat. Tapi masalahnya Abang Zainal kenal loh. Ini pokok belimbing, kedondong. Kita orang tengok, pokok. Kita orang nak buat pokok kat tepi rumah tu macam tu lah. Ya, buah-buahan bestnya. Wow, sekarang dah ada dekat bufet buah. So kita tengok dan kita makan apa buah-buah yang ada dekat sini. Let's go. No, jackfruit. Wow. Satu sikit kak. Terima kasih. Wow. Ni memang semua daripada sini lah kan? Ladang sini lah. Wah, best. Rambang mata weh nak ambil. Banyak. Memang banyak. Rambang mata nak ambil. Yang penting, lidi. Wajib. Izzat, tengok sini. Hai, nak naik ke? Are you sure? Yeah. Are you sure? Yeah. Widely sure? Yeah. Okay, Izzat, Ivan, okay. Are you ready? I don't know. You don't know. Of course you need to know. Okay guys, dalam kawasan Mardi ni juga ada orang cakap flying fox. So kat sini bolehlah kalau katakan ni anak-anak ke ataupun bapak-bapak budak, mak budak nak
main fly fox kat sini. So untuk dewasa RM25 dan untuk kanak-kanak RM18. So adalah golongan-golongan yang nak naik fly fox hari ni. So kita pergi cari tempat yang elok sikit untuk nak ambil video. Jom. Wo! Hasyah, Hasyah look, Hasyah look. Abang, abang. Eh, Ifan Izzat ni, Teddy Izzat ni. Apa cakap macam tu? Okey. Sekarang kita berada di Kebun Anggur. Kebun Anggur. Insya-Allah ada belas-belas, insya-Allah boleh makan di sini. Cara Anggur, 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 Anggur. Ni tunai baru. Okey. So pokok yang ni kita tanam dari tahun 2012. Pokok yang sama. Ini pokok dia. 2012 eh. Daripada 2012. So pokok ni sebenarnya dia boleh hidup selama ratusan tahun. Lama dah. Yang ni pun dah 2012 dah. Tapi 10 tahun lebih ni orang kata boleh katakan peringkat awal lagi. Mudah lagi dia. Mudah lagi. Lalunya kalau biasa tengok ni macam kak tadi abang kan Pakistan ni. Rasanya sana mungkin dah lebih puluhan tahun dah. Lama dah. Faham. Batang dia pun dah besar dah. Baja lah ni. Apa yang baja? Kena baja lah. Mesti kena baja. Kalau macam kita tinggal, ni, tinggal macam ini, macam ni kita pakai hormon. Lalu kita guna hormon sajalah. Hormon saja. So, hormon tu untuk daripada tunas baru selepas kita pangkas tu. Tunas dia sampai ke buah 4 bulan. So dalam masa 4 bulan tu 3 kali hormon. Oh. Dia adalah kiraan minggu ke 2, minggu ke 7 dengan minggu yang last kan.